Oke lur, kali ini di jalan lintas ya. Ini ada dari mobil konco kita ini terguling tadi karena ada anak-anak berhenti di tekongan ya. Jadi buat nanti yang menonton, jika berhenti jangan di tikungan karena sangat membahayakan bagi pengguna jalan yang lain ya. Karena kalau di tikungan biasanya kepergok. Nah, itu bisa membahayakan orang lain. Dan tentunya buat tripper-tripper, teman-teman tripper tetap berhati-hati di jalan ya. Utamakan keselamatan karena ini juga mau menjelang Lebaran. Pastikan kesehatan, keselamatan tetap terjaga. Jangan lupa berdoa dulu siap mau berangkat kerja. Ini akan dilakukan evakuasi untuk hari ini ya. Nanti setelah ini dibongkar baru ditarik pakai win. Itu di sana udah ada mobil grendong untuk menarik ini ya, mendirikan lagi mobilnya. Ya wonge bisa oteng lho. Iya. Kata-kata nih. Gampang lali kata-kata nih. Malah lali gitu lho. Apa kata nih? Yo. Ya gelem yo. Lah iki ora gelem mangku anak. Untuk evakuasinya ya pakai grendong ini. Nanti mau dievakuasi pakai ini ya. Katet nggih. Nggih. Lah niku kontali saking mriko. Kontali saking mriko nika. Nggih. Piye ketok iki, Mbah? Wala cerai dompet sama motornya kowe lu. Serius temen mul ning nonton. Dibongkar dulu. Double mono, blusuk-blusuk ora apa-apa iki double mono. Proses mau ditarik pakai win ini untuk mendirikan lagi. Thank you.
tutup jalan dulu untuk evakuasi. Bukan proses evakuasi ini pakai mobil Mas Benu ini. Ini truk umplung 4x4 double win. Itu yang belakang udah diikat itu di sawit ya. Jadi biar nanti pas ngewin enggak ketarik ke depan mobil umplungnya. Jadi itu lagi diusahakan untuk diikat tuh, dicarikan tempat yang paling pas untuk mengikat agar nanti kuat ya. Dan itu matanya juga udah dibongkar, yang tiba juga udah kosong tadi, tinggal brondolannya aja. Jadi ikat dulu di pohon sawit. Proses evakuasi ini coba mau ditarik pakai win. Udah berdiri tuh. Tahan sih, baru ganjel. Buaya jeprat terubuh mana gue? Ulu kur santren latok kalu kai. Iya makan aku ini. Nahan gue di statusnya di wes lagi blorot iya blorot ya ambruk maning blorot iya lah kan kau nanya list di lot iya kayak ganjel dulu pakai kayu baru tarik ke belakang. Bintang tuh takutnya nyepret. Nah si kali nekat Rika. Yo. Coba diganjel dulu. Coba di area lagi dulu winnya. Itu diganjel pakai kayu. Posisi sementara di-off-kan dulu ini karena masih bingung, ini kurang seling satu lagi karena ini langsung tarik ke belakang ambruk lagi seperti semula. Jadi ini nyari seling, nanti ditahan satu-satu narik ke belakang ini baru bisa. Karena kalau tarik ke depan itu yang sebelah kiri dalam, kayaknya berat, nggak mampu winnya narik. Hui, Aldi.
kata-kata nih sapi pokoknya. Sapi garang terpanjang. Ya bu. Iya, guys. Dilo meneh buka kok. Wes wong ngaduh tanah garo yakin. Pindah lokasi dulu. Jadi mobilnya pindah ke sana itu. Sudah sampai waktu maghrib. Ini mobil ini mau kendil buat lusak-lusuk ya. Wah. Lululululul. Gua kan lusuk. Wis, mantep wis. Bisa ngikat kae nang wit kae. Wis ngati maghrib piye. Burung mentas. Sampai malam lur. Ton wis pokoke mul kaya medhi wis. Wes, ala enggak beri. Wes, mlebu wes. Mundur kok. Alhamdulillah udah naik tuh mobilnya tuh. Nah, alhamdulillah udah naik. Nih mobilnya Mas Benu yang evakuasi nih. Terjadi antrian terus dilepas lagi selingnya karena ini udah naik aspal, ini posisinya naik aspal. Terus sebelah kanan lumayan rusaknya ya, terus slide bornya juga udah patah-patah semua itu. Nah posisinya udah naik ke aspal, alhamdulillah udah bisa dievakuasi. Kondisi sebelah kanan ini harus masuk bengkel dulu nih. Dimikirkan dulu karena ini udah
antri. Mobil gede kayak ya. Mbuh, tronton apa? Ya kayaknya. Iya, Pak. Wes, siap pian nganu dingin ben mbadek dhisik nek tronton. Apa apa apa? Mobil apa iki? Ini harus bawa ke bengkel dulu dan tentunya buah-buahnya nanti dioper ke mobil lain ya. Oke Mas Lur, karena ini udah terevakuasi ya, tinggal OTW pulang dan itu buahnya dioper ke mobil lain yang lain. Terima kasih sudah menonton, hati-hati tetap menjadi driver ya, tentunya utamakan keselamatan. Bukit Jaya. Ampuh temen Kang Tanah Garu muatane dhuwur ya. Yakin. Duh.